Nisab yang kemarin itu tanya, yang komen itu, yang video yang kemarin yang tentang apa review mixer ini, saya jawab di sini sob, katanya ingin lihat kalau dikasih input pakai suara atau lagu sob. Ya dengerin ini ya sob, coba saya kasih ulasan sedikit ini. Ini saya kasih input lagu sob, coba dengerin. Ini yang kemarin sembunyi guys sob. Kemarin ini tanya, ini kan volume master, ini volume channel sob, kan inputnya di sini, ini satu deret ini sob, satu deret ini fungsinya cuma ini sob, diatur ini sob. Terus saya kasih itu sob, maaf risik. Ini fungsinya sama sob, sama lens, sama ini, sama cuman ini paling stereo, yang ini mono sob, colokan mono ini. Terus ini yang kemarin tanya insert, ada insertnya enggak mas, mixer merek itu kayak gitu, ini ada sob. Ini ada insert, ada line. Ini saya masukin di line sob. Terus ini gain, volume pembantu sob. Terus ini knob king sob, triple. Coba sob, ini pakai mix sob, ini inputnya di sini, inputnya di lens.
WhatsApp ini lain. Hasil suara mic-nya sob, menurut saya sih bagus sob, tapi ya hasil rekaman sih ya nggak bisa jamin saya bagusnya nggak sob. Terus yang kemarin komen itu yang tanya mixer itu apa mas, pakai powernya, drivernya pakai apa mas, merek apa, polanya gimana mas kalau rekam sendiri. Ini saya kasih tahu sob, kayak ini drivernya sob, ini rakitan sendiri sob, kayak gini sob yang kemarin tanya itu. Terus itu mixer saya sob, yang kemarin kan saya review itu saya bongkar, itu ada yang tanya kayak gini gimana itunya, ya kayak gini sob, bentuknya kayak gini kecil sob memang, tapi suaranya ya coba dengerin ini sob, suaranya Bye.